Punggung 7, Harbu Mandi, umpan punggung 11, sangat baik di sana, cukup cekatan, mau punggung 8, sangat tenang, sangat luar biasa, kan? Cukup baik, masih bisa dikuasai, tidak ada rekan, kembali ke belakang, umpan simpel, lagi-lagi, masih kandas, disapu bersih ke depan, cukup. Mas, sendiri sana, lagi-lagi, umpan yang kurang, kita saksikan, kita umpan, umpan yang tidak jelas, disapu, kegiatan berikut, yang cukup-cukup luar biasa, ada bukres, sangat baik. Masih sendiri sana, masih sendiri, masih yang sendiri sana. Cukup baik di sana, sendirian kita. Ada Vicky, masih Vicky, sendirian di sana. Masih cukup baik di sana, masih cukup berani. Sepertinya sebuah dorongan keputusan wasit yang kan. Oh, panti poin yang menang di sana masih bisa dipasangi. Disapu saja jangan bersuap di sana. Oh, kegiatan yang sangat luar biasa ada mengikut. Cukup menarik, cukup baik di sana. Serangan baik di sana, selanjutnya cukup baik di sana. Masih bisa dikuasai, kita saksikan masih ada mana cukup baik di sana, tidak ada rekan, ada pasang di sana. Oh, sangat cancana mencoba melewati dua pemain sekaligus, pemain dari NTT tentunya, ada pasang, ada bunuh wani, sangat-sangat luar biasa, ada pemain dari ini masih bisa dikuasai, apanya masih bisa dikuasai dari Marwan. Kita saksikan dari Marwan, kita memberikan kesempatan cukup baik di sana, masih terjadi berbentuk bola, sangat tenang di sana. Masih menari-nari, mencoba melewati, oh sangat luar biasa di sana. Ini masih Bung Roni cukup tenang, dikuasai Patris, masih Patris, sangat baik di sana. Pak Sokul yang masih menari dari NTT, cukup baik di sana. Masih kehilangan bola, penguasaan dari Malon, kita Maron, kita lihat, kita saksikan, tidak ada rekan di sana, masih kita sindir, kita cukup baik di 6, masih mana, masih ada Pak Suakul, umpannya sangat jauh di sana, tidak ada rekan lagi-lagi, kita lihat, jadi sebuah semangat dan antusiasme yang luar biasa dilakukan Pak Anang ini, pemain dari Asma lagi, umpannya 1-2 lagi, coba kembali, oh tidak terlalu menekan, umpan yang santai, sangat baik di sana. Gol, lagi-lagi miskomunikasi dilakukan pemain dari Maroon Legend, kurangnya sebuah kelompokan tentunya. Kita lihat bisa, kita lega, menari-nari, sangat baik di sana. Ada Dani, cukup baik di sana, masih Maroon, masih bisa. Kita lihat Maroon, oh nomor 5 ini sangat luar biasa skinnya pada sore hari ini, sangat-sangat baik. Nomor 8, sangat tenang kita. Kita lihat, kita lihat, nomor langsung, gak akan bisa langsung dari jari jauh. Kita lihat, masih bisa terjadi kurang bola sana. Sebuah loncatan dan lemparan ke dalam untuk... Ya, kita lihat. Oke, pergantian operator kembali ke dalam lapangan, bisa dan hukum dua. Ah, di situ ada pusat. Nomor 7, siapa yang sudah? Tolak ya, tolak, bukan ya? Itu. Masih dari Marwan sudah. Nomor 11, lemah di sana. Kandas saja, disapu saja sudah. Masih kembali pada sama yang Haji Zuhir. Lagi-lagi sudah. Di situ ada Vicky. Angkat saja ke depan. Angkat.
pada pertandingan sore hari ini. 1-0 untuk Kasbah Muslim. Kali ini Patrice bekerjasama dengan Roni Halu. Sudah dilakukan langkah ke depan, dibiarkan saja. Tarik penalti amat yang dituju. Lagi-lagi kerjasama yang cukup akurat. Selesai tidak terpaksa posisi pada sudut Zuber. Lagi-lagi sila melihat Liu dan Rodi yang dituju, namun kandas di nomor 26 saudara-saudara, nomor punggung 11 lagi-lagi tiga. Kita saksikan berikan seperti apa. Cukup luar biasa, masih terjadi sebuah sedang bincang di sana. Ada momen kita saksikan kembali, kita ditunggu lagi, masih lemas shooting dari momen dasar bagus sana. Nomor 13 cukup kanan disapu bersih saja lemparan ke dalam untuk menimbang masih Agus, mantan pemain dari Persikabo satunya. Cukup baik permainan dari Maron Leja. Kita saksikan pemain Maron dari Probolinggo. Kita lihat aksinya, bisakah memberikan gol yang spektakuler? Kita saksikan. Kali ini angkat saja ke tengah lapangan.